Jadi kali ini Anrunner mau jemput si Zexel pulang ke rumah, guys. Bismillah, guys, this is first time, pertama kali riding Zexel lagi setelah breakdown sekian lama. Aduh, betapa bahagianya hidup ini. Bismillah. Zexel, akhirnya kita bisa pulang, Zexel. Mamaka, Anrunner ini udah pakai Zexel mau pulang. Bentar dikit, Zexel, tarik sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersama saya Mino Roman di channel Lion Rider. Anjay, siap santai. Oke guys, di konten gua kali ini gua sangat bersemangat dan sangat bahagia di Senin siang kali ini. Dan ini udah lama banget gua pakai outfit kayak gini, ya kan. Lihat, jadi anak motor lagi, guys. Jadi kali ini Lion Rider mau jemput si Zexel pulang ke rumah, guys. Oke, jadi kali ini gua mau ke sana bareng sama si Dimas pakai Pazio. Anjay. Kita mau riding si Zexel for the first time setelah 3 bulan breakdown, ya kan, luar biasa pokoknya. Ya langsung aja kita check out menuju ke bengkel, yuk check out. Ya guys, sebelum kita sampai di bengkel, kita mau kasih sesuatu dulu buat bengkelnya sebagai ucapan terima kasih, ya kan. Jadi kita mau kasih gift dulu, oleh-oleh, kita mau belanja jajanan dulu ini, cari oleh-oleh, ya kan. Oke, yuk kita belanja dulu, guys, check out, boom. A few moments later. Alhamdulillah, guys, sudah selesai. Makasih Mbak Kuidi, mudah-mudahan ini Om Aminnya senang, ya kan, sebagai ucapan terima kasih dari ANR Rider. Wah, gimana bawahnya, Dem? Bisa? Diket kali, Dem? Oh, udah segede motornya. Yuk, kita langsung lompat aja menuju ke bengkel, ya guys, ya. Check out parit bang bung. A few moments later. Ya, alhamdulillah, guys, akhirnya kita tiba juga di bengkel. Cheese! Zexel anjing. Om Amin mana, Om Amin? Assalamualaikum. Om Amin. Saya dulu, Om Amin. Saya punya sesuatu untuk Anda, Om Amin. Biar semangat, Om Amin. Wow, sampai bosan makannya. Widih. Itu oleh-oleh untuk sebulan, Om Amin. Ya kan? Untuk menggantikan kelelahan selama 3 minggu. Ya ilah ilallah. Apa-apa biar puas sama Amin, ya kan. Saya puas, Anda puas, ya kan. Biar sama-sama puas. Jadi kita mau pasang jok sama cover ini dulu biar enggak lompat-lompatan. Yuk, kita pasang dulu, gua copot helm dulu, guys. Cekot bum. Ini sekali ini kita lagi melubangi jalur-jalur baut karena kemarin karbon, jadi belum ada lubang-lubang. Ini siap, tinggal kita pasang, guys. Ke Zexel biar bisa naruh jok. Mana yang ini belakang, coba. Kalau hari ini kita pasang sini, set kasih baut, baru dan jok bisa masuk ke sini. Oke guys, alhamdulillah sudah terpasang. Kita mau panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah di depan sambil kita panasin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan, udah lama banget gak pakai Zexel, guys. Ada yang belum kencang? Oh iya, satu ya. Oke, guys, udah aman. Saya tinggal, Om, ya. Makasih banyak, Om Amin. Nanti mesin satunya sambil berjalan dikerjain aja. Oke, berkabar aja, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, this is first time, pertama kali riding Zexel lagi setelah breakdown sekian lama. Aduh, betapa bahagianya hidup ini. Bismillah. Masih banyak, Om Amin. Banyak umur sehat selalu, Om Amin. Bismillah. Duh, guys. Aduh, Zexel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Om Amin. Makasih semuanya, ya. Assalamualaikum. Setah. Zexel, akhirnya kita bisa pulang, Zexel. Pulang bersama Zexel. Bahagianya hidup ini, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mendoakan dan mensupport. Akhirnya alhamdulillah Zexel bisa jadi juga, guys, dan bisa dibawa pulang. Aduh, Zexel, lucky Zexel, alhamdulillah. Betapa bahagianya Anrunner saat ini, guys.
Waduh. Aduh, Sexcel. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah akhirnya Sexcel sudah bisa kembali rading, guys. Ini pertama kali, guys, sudah 3 bulan gak pakai Sexcel. Masya Allah, kangen dan luar biasa. Kalian semua pasti merindukan saat-saat seperti ini kan, guys. Masya Allah. Karena Anak Rider tahu, bukan hanya Anak Rider kalian, tapi begitu banyak orang-orang menantikan kehadiranmu Sexcel di dunia permotoran dan juga di YouTube ataupun sosial media lainnya Sexcel. Ini bukan tentang hanya sekedar hobi, tapi bukan hanya Anak Rider sebagai owner yang bisa menikmati hasil daripada hobi yang selama ini gua kumpulkan hasil jerih payah, tetapi pasti kalian semua juga menantikannya, guys, dan juga bisa menikmati bersama-sama, guys. Weh, pokoknya love you for everybody. Terima kasih banyak buat semua yang sudah terlibat, khususnya buat Om Amin bengkelnya dan juga kawan-kawannya semua, guys. Nah, nantinya itu untuk mesin yang satunya lagi kita tinggal di sana. Kalau itu sambil nyantai ya kan, guys. Enrider mau hidupkan untuk spare engine Sexcel. Nantinya ketika terjadi apa-apa lagi tinggal dipindahkan saja, guys, karena ya memang susah, guys, mencari spare partnya. Waduh, macet Sexcel. Sexcel udah lama enggak macet-macet sama Sexcel. Misi-misi, ya Allah. Aduh. Oke, guys, kita langsung lompat aja ke jalanan yang gede yang enak, guys, ya. Sekalian kita ya dikit-dikit, karena ini masih in rain jadi belum berani banget buat ditarik sis betot ya kan, guys. Jadi harus pelan-pelan saja ya, betul-betul dikit nggak apa-apa lah ya Sexcel ya. Tapi jangan terlalu seperti biasanya. Berasal dari pengalaman, guys. Ya langsung aja kita lompat ke jalan yang lebih enak ya, guys. Yuk, check out paket popung. Ya guys, kita udah sampai jalan raya ini, guys. Aduh, ya Allah. Aduh, Enrider itu sangat merindukan sekali saat-saat seperti ini akan konten bersama Sexcel, guys. Aduh, Sexcel is back, Sexcel is back. Tinggal nanti kita lanjutkan pemasangan untuk bodinya, guys. Buset, ini bocil-bocil pada minta dikasih paham kali ya. Aduh. Didi. Alah. Iya, YouTuber anjay. Pecat. Sexcel kompresinya makin edan, tapi nggak pernah nih kenceng dulu, guys. Udah gigi 1, gigi 2 aja cukup ya, guys, ya, karena Sexcel ini masih seperti motor baru lagi, guys, yang masih perlu di inrayen. Nanti sampai rumah tinggal kita nunggu JGP project datang ya, guys, ya, untuk lanjutkan proses pemasangan body full karbonnya, karena itu butuh dicuning lagi, harus di atas motor karena lubang-lubang bautnya tuh udah nggak ada, harus bikin lubang baut baru lagi karena itu kan ya sudah karbon, guys. Anjay, ini yang miring kamera gua atau motor gua miring ini sih, fairnya. Narader, Sexcel, ya Allah, mama ke Narader, ini udah pakai Sexcel mau pulang. Alhamdulillah, ya Allah, belajar dari pengalaman. Makanya kalian nanti kalian kalau ketemu Enrider jangan pada minta geber-geber ya, guys, ya. Tidak lama banget nunggunya, guys. Masya Allah, habis uang, habis tenaga, habis waktu, guys. Kalau lu Sexcel udah ngambek, aduh, kali ini Sexcel harus dijaga bener-bener ya kan, kita rawat bener-bener, guys, karena nyata sekali tanpa Sexcel betapa hampanya hidup ini, guys. Aduh, dan banyak sekali yang merindukan kamu Sexcel, akhirnya kamu bisa pulang Sexcel internasional bener-bener. Alhamdulillah, kangen terbayarkan ya kan, kalian semua pun terbayarkan. Ini meskipun kondisi Sexcel tanpa body ya kan, guys, ya, tapi udah bahagia sekali ya kan, udah nggak ada body aja masih menarik perhatian setiap orang yang lewat pasti ngelinguk. Iya, apalagi nanti kalau udah jadi, guys, anjir, kalau udah full karbon set ganteng sekalian. Nanti mungkin setelah full karbon kita langsung kita manjakan, guys, ya, langsung kita coating, langsung kita detailing ya kan, mantap gercuy. Pokoknya nantikan aja minggu besok Sexcel perdana San Mori ya kan, dengan kondisi yang sudah internasional banget pokoknya. Iya, anjir. Nah, nanti kita mau mampir ke sel dulu, guys, isi BBM Sexcel ya. Jangan hujan, please, don't be rain. Woi, bentar dulu, Bu, motor baru jadi, Bu, ya Allah.
Ya oke guys, kali ini gua ada di sel dan ini adalah pertama kali si Excel minum sel setelah sekian lama breakdown guys. Anjay. Excel, akhirnya kamu minum sel juga Excel. Bayar dulu guys. Yuk, iya pak. Iya pak. Iya pak. Masuk YouTube ntar nih pak, nonton dong pak. ANR Raider. Membernya susah mas ngambilnya, nggak apa-apa biar. Oke, ya. Saya Jabodetabek, sering di Bekasi pak. Aduh, saya lahirnya bisa mengudar. Oh ya, banyak saya mas. Enggak, campuran, semua moge, yang Kawasaki aja juga ada. Mari mas ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita caps guys. Sel udah minum sel ini udah sempurna banget ini. Ya kan? Udah, ya pak. Dia lah semua mata terjun pada aku atau pada nyelingguk. Misi pak, misi, permisi. Waduh, macet lagi. Waduh. Ya ampun, udah ganteng banget. Aduh, ANR Raider itu speechless banget. Bingung mau ngomong apa guys. ANR Raider saat ini sedang sangat berbahagia sekali. Masya Allah. Aduh. Komen di bawah guys, kita bikin acara apa ini pas syukuran Excel ini guys, untuk merayakan Excel itu kembali ataupun sudah sembuh, sudah bangun dari tidur panjangnya guys. Kira-kira mau bikin apa guys? Aduh. Kayaknya nanti perlu mandi kembang sama Excel. Aduh guys, macet sekali deh. Ya Allah, macet amat ya jalanan ini ya. Tenang aja, Excel tuh ramah lingkungan guys, anti panas ya kan, kecuali kalau kipas radiatornya mati baru dia rewel. Kalau hidup dia nggak akan rewel. Udah 3 bulan nggak bawa moge, rasanya pegel juga. Aduh, pegel tapi happy. Aduh, banyakkan happynya daripada pegelnya, jadi pegelnya nggak terlalu berasa. Ya mas, ngeliatin mas, keren mas. Iya mas, dah Excel mas. Ya elah. Aduh, sudah mulai mencuri perhatian para orang-orang yang melihat Excel atau nyelinguk. Apalagi kalau nanti sudah jadi guys. Mantap ger. Bisa kalian bayangkan guys, internasional bener-bener pokoknya. Jangan berantem pak, sabar pak, sabar. Wuhuhuhu. Ubahnya lari nih. Pamer. Bapak-bapak, bismillah. Misi, Excel is back. Misi, Excel is back. The king is back, Excel buang kembali guys, betot. Jangan kencang-kencang betotnya, Excel baru sembuh. Jangan kencang-kencang, tahu diri. Astagfirullahaladzim. Waduh, mobil Evan Marvino ini guys, di sini guys. Coba deh, ini mobil Evan Marvino nih. Alphard putih ini nih. Janganlah hujan mendung tanpa udan dulu lah, sampai sel tiba di rumah, soalnya ini nggak ada body guys. Aduh, ramai banget jalanannya guys. Tahu aja emang si sel selalu pelan-pelan ya. Buset dong, macetnya minta ampun di depan. Edan, bisa Excel kamu membelahnya Excel, dan kondisi baru sehat Excel. Bisa bos, siap santuy. Mari kita belah guys. Tapi nggak bisa dibelah, macetnya luar biasa. Luar biasa edan ini macetnya. Gila. Jadi sekarang kenapa ANR Raider nggak pakai towing, sekarang ANR Raider ngetes guys ketahanan si Excel, biar nantinya ketika sudah datang menghibur kalian semua tidak lagi dia rewel karena ANR Raider sudah ngetes. Dan kalau ada apa-apa pun kan bisa langsung ketahuan ya kan guys ya. Tuh macetnya Masya Allah. Aduh, panas, sudah lama tidak bawa hyperbike ini. Buset, lubang besar sekali ini guys. Misi, ya Allah, macetnya. Ayo guys, kita langsung lompat aja ke jalanan yang lancar ya guys ya. Cekot tun. Jalanan akhirnya mulai lancar guys. Bisa sedikit ada menarik ya kan, menarik gas biar enggak terlalu panas sekselnya, pengademan sekel.
diesel masih perlu beradaptasi lagi, ya kan? Kita belum tahu karakteristik mesin barunya diesel seperti apa. Jadi kita inrayan dulu. Tapi tali sebentar dikit boleh kali. Udah lari cepet Mas XL. Lari sekali lari cepet aja ya kan. Biasanya dulu mau lari cepet G1 ya kan. Sekarang agak takut cepet G1. Banyak jajannya soalnya guys. Buset seset. Saat ini mobil 4 biji, 3 biji berjejeran langsung penuh jalanan pucet dah. Emang ini mau jalan buat mobil doang apa? Weh, misi. Ya, elah pada gak sabaran amat sih ya. Nyelip kiri, nyelip kanan, nyelip sono, nyelip sini. No, makan dua mobil lagi kan nyelip. Awas lubang. Set. Ini keren banget. Lepas cepet juga ya. Cepet up bersama Sexel for the first time guys. Anjay Eden. Semua mata pasti terjun laku ya kan. Internasional jelas. Iya. Lo kanan. Kita belum dikit Sexel tarik sih betot. Udah jangan kencang-kencang sampai aja cukup. Aduh macetnya guys. Salah jalan kita putar balik lagi aja guys ya. Ya elah macet amat ini. Aduh putar balik aja guys putar balik. Gak bener dilanjutin jalan ini mah. Gak bener kasihan Sexelnya. Baru turun ke dunia lagi ke jalan raya udah ketemu jalanan yang seperti ini. Misi. Misi anda mau putar balik misi set dah. Tuh elah rapet banget guys. Nggak bisa ngebelah pisan ini mah. Ya Allah Sel. Kita terjebak di kemacetan ini Sel. Kemacetan yang amat panjang. Astagfirullah. Misi pak gue mau ke kanan pak. Ya pepetin terus sampai nempel gak apa-apa. Aduh overheat guys. Sel overheat guys. Panasan deh. Waduh. Wah panasan guys. Kipas tidak menyala guys, kita harus minggir dulu. BC, mau ke overhead, panasan, oke kuah. Ya Allah, Sexel baru dah hidup udah kepanasan guys. What the fucking happen guys. Aduh, bentar dulu dah. Tuh kan, gak nyala guys. Kipasnya gak nyala, pasti dia bakal overheat. Buset, tuh gak meduk anjir. Hey kipas, kamu kok gak menyala kipas? Sexel kenapa? Sexel kipasnya tidak menyala. Pasti kamu kendor. Tidak kendor. Seharusnya dia kipas nyala loh. Di sini aja temperatur nggak terlalu panas guys. Oh putus. Ya Allah. Putus kabelnya anjir. Tuh baru lah. Ya nyala. Anjay. Kita cabut dulu guys. Kita sambung dulu nih kabelnya. Kabelnya putus. Sexel overheat. Tersambunglah kamu Sexel dan menyalalah kamu kipas. Cus. Baru dia nyala. Gila. Mana macet banget ini. Gimana gua mau berlanjut? Sorry Sexel, aku salah jalan. Nah, tuh kipas baru nyala, guys. Rupanya terputus dia kabelnya. Anjay. Gimana caranya nih? Padahal panasnya belum terlalu panas, cuma karena kipas nggak nyala jadi makin panas. Duh, nambah air radiator lagi nih, guys. Sesel nih, guys. Mana panasnya pakai banget lagi dah. Bismillah. Aduh. Sorry, Sexel. Mari kita lanjutkan perjalanan, Sexel. Kipasmu sudah benar, Sexel. Bismillah. Oh, nggak bisa putar balik bener-bener lo. Rapat banget guys. Kasian Sexelnya ini. Kepanasan. Misi pak. Tuh susah lagi nih. Sangat susah sekali untuk mengambil pemutar balikan jalan. Kalau mau putar balikan fakta, mungkin gampang.
Aduh, muter balik jalan ini susah. Aduh, motornya gede. Bismillah. Aduh, ternyata ada kabel putus tadi, guys. Aduh. Sekarang kita ngadepin XL dulu. Mulai adem, temperatur aman turun. Kenapa ini temperatur gua? Error apa? Kedap-kedip mulu. Temperatur gua error lagi, panasan apa? Aduh, nggak ngerti nih, nggak ngerti. Apakah kepanasan? 61, 62, muter dia. Kena air apa ya? Error, sensornya. Lalu bismillah lah, kemudian tidak terjadi apa-apa ya guys ya, karena kipas sudah menyala. Kan dari tadi adem aja ya kan, kipasnya nggak nyala, jadi nggak nyembur tuh panasnya, nggak ke sebar. Oke, nanti kita rapin lagi kabelnya guys, yang penting kita sampai rumah dulu. Oke, kita lompatkan perjalanan selanjutnya. Macet banget di mana-mana sih, check out pakai bus. Tiba juga di Pidas XL, akhirnya alhamdulillah. Ayo kita ke rumah Zexel. Zexel udah seneng banget ini mau sampai rumah guys. Gila. Ayo sih. Aduh, kamu pasti rindu banget ya lewat jalan ini Zexel. Tiba juga di rumah Zexel, pulang. Zexel kembali. Everybody Zexel is back. Luar biasa anjay. Asa nempel. Ada asan MP guys, melihatnya anjay. Zexel tiba di rumah bentar lagi. Ada asan MP guys, nanti suruh mampir ya guys ya, soalnya aku mau kelarin konten ini dulu guys, sampai ke rumah baru kita telepon asan MP kalau dia gak buru-buru. Betul Zexel masuk klaster aku. Zexel pulang guys, alhamdulillah. Wow, senang sekali Anerader guys. Udah kalian tahu perasaan Anerader. Wih, Pak, motor udah jadi, Pak, udah pulang, Pak. Ya, anjay. Wih, di sini semua mantap, udah jadi. Si bule lagi di kolam renang guys. Zexel kembali. Zexel is back. Halo semua tetangga, Zexel udah kembali nih. Uset tau elah, mantep gor. Zexel langsung masuk BMW, gua keluarin bagian kujanan lu masuk ke dalam Zexel. Alhamdulillah, akhirnya tiba juga guys. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Karim, akhirnya sampai juga di rumah kamu Zexel, luar biasa. I love you very much. Ya copot buat hilang satu. Aduh Zexel, please welcome guys. Aduh anjay, yaudah guys, gue mau copot helm dulu guys, kita bikin sinematik ya. Selamat datang di rumah Zexel, walaupun aduh, yuk gue copot helm dulu guys, cepet. Boom. Zexel is coming back to my home man. No, not right one, this one. Oh, it's not, it's smaller. Oh really? Yes. The idle speed was set to low. Oh, that's right. Jadi dia habis benerin motornya Haji, guys. Kan udah bagus. Ya, oke guys, alhamdulillah si Zexel sudah tiba. Wah, akhirnya kamu datang juga di rumah, guys. Terima kasih banget buat kalian semua yang selalu mendoakan yang terbaik, mensupport dan juga selalu stay tune, setia menunggu kembalinya si Zexel. Lah ini si Zexel sudah bisa Anerader bawa pulang. Nanti kita bakalan lanjut masang body-bodinya, guys. Body full carbon dengan UYGP project ya guys ya. Oke guys, mungkin cukupkan vlog gua kali ini. Thank you very much, Anerader lagi sangat bahagia sekali. Pokoknya pada komen di bawah, kira-kira kita bakalan bikin kegiatan apa sebagai acara syukuran kembalinya si Zexel ya guys ya. Ya, oke guys, jadi mungkin sekarang cukup sekian vlog gua kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gua sampai sejauh ini. Jangan lupa sudah nonton, tinggal jejak like, comment, share, juga subscribe channel Anerader ini supaya kalian semua buat konten-konten selanjutnya. Apalagi dengan kehadiran kembalinya si Zexel, kita akan mengembarkan dunia permotoran di seluruh Jakarta Raya. Anjay, jangan lupa juga yang udah
subscribe, nyalain logo lonceng biar gak ketinggalan konten-konten baru dari NR Rider pastinya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram gue di @aminnr.rnb guys, biar kalian gak ketinggalan juga yang kepo keseruan NR Rider. NR Rider akan selalu update real time setiap harinya di story Instagram. Nah, di sini gue Amin Roman, gue si Seks, langsung kembali lupa. Salam dari guys.